Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. PUSPEN Jerantut ditubuhkan pada tahun 1986. Cara kemasukan klien ke PUSPEN Jerantut adalah secara sukarela melalui Seksyen 83A Akta Penagihan Dadah 1983 Rawatan dan Pemulihan. Buat masa ini, kita hanya menerima kemasukan klien lelaki dengan beberapa kriteria, antaranya berumur 18 hingga 55 tahun dan sihat tubuh badan. PUSPEN Jerantut menggunakan pendekatan terapi kognitif tingkah laku seperti terapi komuniti ataupun Edisi, 12 langkah dan sesi pendidikan. Kita juga menggunakan pendekatan psikospiritual disokong dengan pendekatan psikososial yang dilaksanakan seperti kaunseling individu, kelompok dan keluarga, kepulihan awalan, pencegahan relaps dan kelompok sokongan sosial, serta integrasi masyarakat sebagai persediaan untuk kembali kepada masyarakat. Kita tidak lupa dalam aspek keagamaan, kita menyediakan kelas agama seperti fiqah, tauhid, Al-Quran, sirah serta kelas falakah. Dalam yang masih yang sama, kita juga menyediakan latihan dan kemahiran kepada klien. Kita mempunyai projek ternakan ayam kampung di sini. Selain daripada itu, kelab keluarga, kita ada menyediakan ternakan ikan air tawar. Kita juga ada menyediakan projek pertanian, tanaman pokok buah-buahan, juga pembangunan yang memberikan latihan kepada klien sebagai bekalan asas klien dalam membina kerjaya setelah tamat program di PUSPEN Jerantut Kelab.